Dan bingkisan pertama ini tentang sempena hari hari pos sedunia semalam kan 9 Oktober. Yeah. Yeah. Jadi banyaklah aktiviti yang diraikan, antaranya dipanggil perjumpaan pos silang. Pengumpul atau peminat stem yang berjumpa dan berkongsi minat dan tengok yalah apa stem awak ada, apa yang tak ada. Rupanya ada lagi. Ya, masih ada lagi. Orang inilah yang istimewanya keunikan dia daripada muda sampai lah sekarang ni bawa je. Saya terfikir faham. Apa pos silang tu? Silang kenapa silang? Trade. Code. Trade kan? Mungkin. Nanti kita tanya lebih lanjutlah dengan pengumpul stem yang akan menjadi tamu kita juga nanti. Apa pun, mari kita saksikan bingkisan ini. Post crossing atau pos silang merupakan hobi pertukaran poskad melalui laman sesawang postcrossing.com. Ia bermula dari tahun 2005 oleh Paulo Magalhães, seorang pelajar dari Portugal. Atas kesedaran hobi ini mampu menghubungkan peminat poskad dari seluruh dunia, Paulo mendapat ilham untuk memulakan jaringan di atas nama Post Crossing. Ideanya sangat mudah. Untuk setiap keping poskad yang dikirimkan, anda akan menerima sekeping poskad secara rawak daripada ahli pos silang yang lain. Selain bergerak sebagai duta kecil untuk mempromosi negara masing-masing ke seluruh dunia, kini Post Crossing merupakan medium bagi peminat poskad untuk saling bertukar poskad tanpa mengira warga negara, umur, jantina, kaum dan kepercayaan. Dia menjadi satu trend yang lain pasal tiap-tiap kad tu didaftar. Jadi kita boleh tahu daripada mana, kepada siapa, dan nombor asal orang yang menghantar tu ada di situ. Kalau poskad ni yang biasa, lama kelamaan kita tak ingat daripada siapa. Kalau tak hanya tanda tangan tak bubuh nama, kita pun tak tahu siapa. Itulah antara unik ya, dan bezanya pos silang. Sempena Hari Pos Sedunia yang berlangsung semalam, perjumpaan Pos Crossing Malaysia kali kelima telah diadakan di Pos Malaysia Daya Bumi Kuala Lumpur. Ia bukan sahaja memberi peluang kepada mereka untuk saling beramah mesra, malah untuk membincangkan isu-isu terkini dalam dunia pos silang. Saya mula pos silang tahun 2007, antara ahli yang terawal daripada Malaysia dalam kumpulan tu. Apa yang buatkan saya minat dengan poskad ialah sebab saya semua bermula sebagai stamp collector, dan saya rasa poskad tu ada ciri-ciri yang penting yang boleh ingatkan saya pada sesuatu tempat lah. So saya sudah ada dalam 7,000 poskad yang saya terima daripada Pos Silang. Saya ada special tema lah yang saya pilih bila saya request untuk poskad. Antaranya masjid, kucing, dan yang saya pamerkan tu is called Inga Look, which is actually aunties tau, dua orang perempuan yang day to day life dia tunjukkan dalam poskad tu. Hanya dengan sekeping poskad, setiap individu yang bergelar post crosser menggalas tanggungjawab untuk membawa imej Malaysia dengan cara yang paling mudah. Selain menjadi duta kecil dalam mempromosi Malaysia sebagai destinasi pelancongan, mereka juga berperanan penting dalam menonjolkan identiti dan nilai-nilai murni negara kita yang dizahirkan melalui penulisan di atas poskad. I start collect poskad dari 2009 dan sampai sekarang. Starting I collect stamp, dan yang stamp yang extra then I send postcard kepada kawan-kawan luar negara, dan sampai sekarang dekat 10,000 of postcard in my account. Aktiviti ini bukan sahaja merapatkan lagi ahli-ahli postcrosser sedunia, malah ia berjaya menyatukan ramai pengumpul postcard dan stamp di atas dasar persahabatan. Penerbitan stem kenang-kenangan Pos Silang membuktikan Pos Malaysia menghargai peranan Pos Crossing sebagai duta kecil memperkenalkan Malaysia ke seluruh dunia. Okey, kita di studio ni kita bawa pameran kecil lah. Pameran kecil bersama dan kawan duta kita. Duta kecil juga sebenarnya yang membawakan nama, akan memperkenalkan lebih lanjut mengenai perjumpaan Pos Silang Malaysia yang kelima. Sebenarnya bukan mengumpul stem semata-mata, tetapi ada poskad juga dan hari ini kami dapat tahu cerita yang sangat luar biasa kan. Di sebalik poskad tu. Kadang-kadang kita sini tak nampak.
Yeah. Mungkin kita nampak secara fizikalnya, oh, postcard, postcard apa yang ada kan sebagainya. Tapi kita nak bicara lebih lanjut mengenai keunikan ini. Kita bersama dengan dua tetamu kita, iaitu Kamaruzain A. Kadir, pengumpul stem, dan juga Shaliza Atikah Muhammad Arshad, pengumpul stem. Assalamualaikum. Sedonggong. Betul kan? Kalau minat sama ni, dia detik hati tapi sama. Kita bukan stem, tapi kita lebih pada postcard. Lebih pada postcard. Kita nak post silang tu. Okey, post-post. Okay. Banyak dia menjangkaui stem semata-mata lah. Ya, yeah, betul. Baik, kalian ni dah kenal kawan dulu ke baru ataupun minat mulai datang postcard dipertemukan ni? Minat ni yang mempertemukan kami sebenarnya. Okey. Baik. Nak sebelum tu nak tanya, Kamaruzain dah berapa lama sebenarnya? 1 tahun 12 hari dalam post crossing. Sebab kita ada waktu bila kita tarikh sehingga kini, lepas tu kita ada satu laman sosial yang mencatatkan semua pergerakan postcard kita keluar dan masuk, siapa dan kepada siapa, tarikh dan juga kita punya draft setiap bulan. Aktiviti penghantaran dan penerimaan. Dia ada penjanaan menerusi satu laman sosial yang kita nak post crossing, tapi itu sebahagian saja. Dia nak bukan post crossing, tetapi bila kita ke post silang, dia satu yang lebih luas. Okay. Berkaitan dengan penghantaran postcard, sama ada kita hantar kepada diri kita sendiri sebagai catatan perjalanan ataupun orang kata diary. Apa yang kita lalui di sesuatu lokasi. Ataupun kita hantar kepada seseorang, rakan taulan ataupun sahabat pendek kita di luar negara. Itu pun satu platform yang lain. Okay. Post-crossing ni adalah satu fenomena yang mana kita selari dengan perkembangan semasa menggunakan media baru. Okey. Yeah. Dia macam hantar email sebenarnya, tapi menggunakan ada satu yang menjaga dia apa sebagai admin. Ada admin yang admin. Jaga. Yep. Postcrossing.com. Dia. Jadi macam mana? Oh, tapi maknanya kalian kena daftar, laporkan lah. Kita kena register. Mula cara dia sangat simple. Pertama, buka www.postcrossing.com. Okay. Kemudian kita register. Kita ada letak alamat kita. Okey, kemudian kita pertama sekali kita boleh menghantar 5 postcard kepada random. Okey, cok. Okey. Kita nak dengar lagi tata cara dia supaya kita faham lebih lanjut. Cuma jam dah 7:30. Kita nak kena serah pada berita dulu. Okay. Nanti kita akan datang kembali dan bersembang lebih lanjut tentang post crossing. Siapa rakan Sugas? Silakan. Terima kasih rakan Sugas di MHI. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita terus saja ke ringkasan pagi ini. Dua lelaki dipercayai pekerja di tapak projek pembinaan kompleks bersepadu penapisan minyak dan petrokimia Rapid di Pengerang, Kota Tinggi Johor, maut dihempap kren manakala seorang lagi cedera dalam kejadian di tapak projek itu. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Ashman Bajah berkata, kejadian berlaku pada 3.45 petang semalam namun punca kejadian masih dalam siasatan. Mangsa yang maut merupakan seorang lelaki tempatan berusia 24 tahun dan berasal dari Selangor, manakala seorang lagi warga Pakistan berusia 22 tahun maut ketika dalam perjalanan ke hospital. Seorang lagi warga Pakistan berusia 24 tahun pula dilaporkan cedera namun keadaannya stabil. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Kejadian membabitkan sebuah mounted truck crane MTV dan overhead travelling crane OTC. Video berdurasi 41 saat mengenai insiden itu tular di media sosial dan dipercayai dirakam pekerja dalam tapak projek itu sejurus kejadian itu berlaku. Berdasarkan maklumat dikongsi menerusi video itu, mangsa yang terbabit berada dalam sebuah lori sebelum dihempap crane berkenaan. Seramai 25 penghuni termasuk dua pengajar terselamat apabila asrama lelaki di tingkat 2 Pusat Pengajian dan Tahfiz Nur Al-Quran Rantau Panjang di Klang, Selangor musnah dalam kebakaran. Ketika kejadian itu, mereka dikatakan berada di kelas di tingkat bawah namun sempat menyelamatkan diri selepas terdengar jeritan kuat dan terhidu bau asap. 3 jentera dengan 26 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Pinang, Kapar dan Kota Raja berjaya memadam kebakaran. Menurut Timbalan Pengetua Sekolah, Jabatan Kejeraya dijadualkan membuat pemeriksaan hari ini. Permohonan dibuat ekoran kebakaran di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah di Ibu Negara yang meragut 23 nyawa sebelum ini.
Seorang wanita warga Indonesia ditemui mati dalam keadaan berlumuran darah dengan kesan tetakan di bahagian kepala dan badan di sebuah rumah di kampung tersusun Tasik, Ipoh, Perak. Mangsa berusia 40-an yang bekerja sebagai pencuci rumah sambilan itu dipercayai datang ke lokasi untuk mencuci rumah sebelum dibunuh. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Sum Chang Kiong, suspek yang juga seorang lelaki berusia 34 tahun dipercayai mempunyai masalah mental menyerah diri di Balai Polis Bercam. Susulan itu, sepasukan anggota dari bahagian forensik PDRM dikejarkan ke lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati mangsa datang ke rumah keluarga lelaki terbabit untuk menjalankan kerja mencuci rumah selepas dihubungi keluarga suspek. Bagaimanapun, ketika kejadian, hanya suspek dan mangsa berada di dalam rumah sebelum mangsa dibunuh. Mayat mangsa ditemui dalam keadaan berlumuran darah dengan kesan kecederaan di bahagian kepala dan muka serta putus tiga jarinya di ruang tamu rumah terbabit. Pemeriksaan di lokasi membawa kepada penemuan sebilah parang dipercayai digunakan suspek untuk membunuh mangsa. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Sabah merampas lebih 4,500 pasang selipar dan kasut berjenama tiruan bernilai lebih RM30,000 dalam serbuan di dua buah premis di Penampang. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN KK Negeri, Yahya Sujak, berkata dalam serbuan itu, pihaknya merampas 3,650 pasang selipar jenama FIPA serta 650 pasang selipar dan 263 kasut jenama Adidas. Dua premis terbabit diserbu selepas KPDN KK menerima aduan daripada pemilik cap dagang FIPA. Kes disiasat mengikut Seksyen 8-2-A Akta Perihal Dagangan 2011. Sekian ringkasan buat masa ini, lagi berita dalam dan luar negara jam 9 pagi nanti. Dengan itu, kembali semula bersama rakan tugas di MHI. Silakan. Terima kasih, Ramzan, di bilik berita. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Kita sedang teruja dengan sesuatu yang dikongsikan di set ini. Kita pun tak sangka kan? Sebab tu kita hanya mereka je yang tahu bahawa ada keunikan di sebalik. Sebab tu mereka antara kelompok ni. Jadi kita masih bersama dengan Zain dan juga Shaliza. Okey, Shaliza tadi cakap kalau nak turut serta melalui laman sesawangnya. Ya, betul. Okey. postcrossing.com. Satu kataan postcrossing tu? Ya, postcrossing. .com. Okey, kemudian kita register. Okey, dia akan minta address kita. Okey, kemudian kita boleh buat kat profil kita apa postcard yang kita mahukan tema. Kadang-kadang kita ada tema yang spesifik. Contohnya kita nak traditional costume, okey, kita nak rare postcard daripada wood. Okey. So kita boleh request benda tu. Okey, kemudian kita request address. Okey, kita akan dapat satu address. Kita request address tu maksudnya? Okey, address apa kita tekan okey, kita nak request address. Okey. Okay, and then kita akan dapat satu address random bersama ID, special ID. Okay. ID kita lah. ID daripada Malaysia. So, ID Malaysia selalunya bermula daripada MY. Okey. MY. Okey, contohnya MY1002. Kita kena perlu tulis ID tu di dalam postcard. Okey. Okay, macam ni. Okey, kita perlu tulis ID tu di dalam postcard. Jadi, kemudian kita tampas stamp, hantar. Apabila penerima menerima poskad ni, dia akan register ID kita tadi. Dan kita tahu bahawa dia telah terima. Dan berapa lama dia terima, semua ada dalam postcrossing.com. Maknanya yang menghantar penerima ni, semua dia dalam yang telah mendaftar dalam postcrossing.com lah. Okey. Dia sangat organized. Yep, sangat organized. Sangat itu baru postcrossing. Satu tak masuk lagi postcard United. Kita postcard ada lagi chain. Satu, postcard United. Okay. Kiranya, tapi postcrossing adalah yang pertama, sekali yang keluar pasal ID. Kalau kita bercerita tentang postcard chain pula, lima negara postcard apa chain? Postcard chain. Ini adalah teknologi rantai dalam postcard, orang kata kita bermain sebenarnya. Okey, sebentar ada... Tapi macam bagaimana Zain melihat? Kita tetapkan tema, postcard chain tetapkan satu tema, katakanlah post di kaitan post saja, sama ada pejabat pos atau apa yang related dengan pos. Jadi
ada kita minta 5 peserta daripada negara yang berbeza. Mereka kena bagi setiap seorang, katalah 5 postcard berbeza. Ditetapkan orang yang pertama hantar ke kedua dan seterusnya. Okay. Mereka akan berpusing dalam satu rantaian. Mungkin mengambil masa setahun atau dua tahun. Itu yang tidak akan dilakukan. Ini macam main kutu. Ataupun tak adalah selama itu. Kadang-kadang depend sepanjang negara. Ya, depend pada negara. Yeah. Contohnya, okay, contoh yang ni saya pernah main flight. Okay. So, saya kena pastikan Malaysia ada mengeluarkan stamp flight. Okay, tapi ini stamp lah. Stamp. Ini tapi dia teknologi kita guna postcard. Jadi, kiranya saya make sure saya masuk, saya guna mask punya. Kita kena make sure kita ada contohnya 4 member. Okay, jadi kiranya saya setiap 4 member ni perlu sediakan postcard sendiri. Okay. Member pertama, daripada negara pertama, negara kedua, ketiga dan keempat. Baik. Okay, kemudian apa-apa postcard yang tiba kat dia, dia kena hantar kat next person. Dan dia kena menggunakan stamp. Right. Cuk, postcard, satu postcard lah. Banyak postcard tu. Okey, contoh saya hantar, saya letak stamp Malaysia Airlines bagi Kak Fariha di Zimbabwe contohlah. So, contohlah. Di postcard yang sama kena letak stamp Zimbabwe yang menunjukkan flight dia. Okey. Okey, kemudian hantar ke. Okey, kemudian akhirnya akan sampai balik ke tangan si pemilik. Kiranya. So, itu jadi, ada panggil postcard chain. Ini contoh, kesudahannya postcard. Ini yang saya scan lah, yang real. Paling cepat ada 4 bulan. Paling cepat 4 bulan? 3 bulan. Ikut negara. Kalau negara ASEAN, sekejap je. Sekejap lah. Sebulan lebih macam boleh. Itu orang kata kreativiti dalam postcard lah. Siapa yang dia? Okey, dia macam ni. Benda ni ada beberapa boleh media. Melalui Facebook. Okey, melalui Instagram boleh. Instagram hashtag project, chain card project. Okey. Kadang-kadang nak tukar postcard pun, Instagram pun ada. Kita buat hashtag postcrossing boleh, postcard swipe boleh, swipe postcard boleh, hashtag. Just berdasarkan hashtag kalau tak nak ikut postcrossing. Boleh. Itu kita kata kreativiti dalam pertukaran postcard. Okay. Ini sebenarnya dah satu tahap yang lebih tinggi tau. Betul. Kan? Macam Zain dan juga Shariza. Tapi dulu, bila orang kata apa, perkembangan teknologi ini berlaku dengan adanya gadget, dengan adanya media baharu, ada satu kebimbangan. Mungkin ini adalah hobi dinosaur. Betul, sama dinosaur. Tapi nampak gayanya berkembang. Berkembang, khususnya di negara-negara maju seperti Amerika, Jepun. Macam Jepun pun dia mempromosikan negara dia berdasarkan postcard. Maknanya revive kembali hobi lama ni dengan cara yang pendekatan yang berbeza. Ya, betul. Dia macam post apa ni, hobi mempost stamp tapi 2.0 lah kan. Media baru digunakan. Yang ni media baru. Cara media baru. Macam even boleh digunakan untuk mempromosikan Malaysia. Kami dikenali sebagai duta kecil Malaysia sebenarnya. Even macam Jepun pun, kita tengok betapa kreatifnya post Jepun, dia mengeluarkan postcard yang special untuk setiap daerah. Dan ada ramai pengumpul daripada seluruh dunia. Kiranya, contohnya Totori. Baraki. Totori famous dengan... Saya cuba tunjuk pada kamera. Kiranya, ini postcard setiap daerah ni? Daerah di Jepun. Prefecture di Jepun. So, kiranya ini cara mempromosikan setiap negara. Kiranya. Kalau tak, kita pun tak tahu. Ibaraki famous dengan rupanya ada benda ni. Dengan rupanya ada ni semuanya. Kiranya. Contohnya, kita tahu Tokyo. Bangunan Tokyo. Okey. So, kita tahu. So, ini cara mempromosikan Malaysia. Tengok. Kiranya. Tapi bagaimana Zain melihat macam... Yalah, pengumpul-pengumpul postcard di Malaysia ni, Zain. Sebab hobi ni dah lama, kan? Betul. Saya ingat masa bertugas dengan Kamu Zain ni, wajib kalau pergi luar negara, hantar postcard. Kalau postcard, tak. Tapi saya tak paksa. Dia tak paksa. Galak kan? Saya menggalakkan. Dia macam, pergi mana-mana, nampak postcard, nampak muka Zain, muka Mazin Nordin. Kalau nampak postcardnya, itulah dua wajah yang akan sentiasa dibayangi. Maksudnya postcard tu akan perlu dihantar kepada mereka lah, kepada Zain lah. Postcard. Jadi itu boleh diabadikan oleh Zain? Diabadikan dalam satu pameran lepas. Walaupun tak menang, tapi semangat itu ada. Hanya sagu hati. Okay. Ini salah satu contoh postcard daripada Fariha Aon 8 tahun dahulu. Nampak Fariha pernah hantar pada Zain 8 tahun yang lalu. Dari mana ni? Salam dari Kemboja. Wah, so sweet. Cik Mat, pergi Cik Mat. Ini postcard julung kali dihantar buatmu. Cewah. Shooting di same rip. Siam Rip. Segmen Ramadan untuk Majalah 3 1 hingga 5 September 2009. Berapa lebih kat 10 tahun dulu. Awak ingat tak awak hantar ni? Saya tengok dulu, saya ingat. Dan masa ni kameraman saya Hamidun Harun. Masa tengah puasa ni. Hamidun Harun. Dulu kamera. Tapi sebenarnya kan postcard adalah sebenarnya servinya paling murah untuk kita beri kepada diri kita dan kepada orang lain, tetapi dengan cara yang paling bermakna. Bila saya sendiri yang membacanya, saya tak ada ingat macam ni. Saya macam, ya Allah.
Kita selalu ada. Maknanya Cik Mat menghargai tau. Kenangan. Itulah kena buatlah. Betul lah. Dulu-dulu dia orang panggil saya Cik Mat. Saya tak tahu apa macam mana wujudnya perkataan apa gelaran. Balik Cik Mat ni. Itulah dia. Okey, ni daripada Fariha dan banyak lagi daripada Maizato ni semua ke mantan-mantan Majalah Tiga ya. 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 Okey, tapi sebenarnya ada juga macam tempat kita ya, macam kita even Malaysia sebenarnya mungkin ada yang tak tahu kita ada peti pos yang paling tertinggi di altitude paling tertinggi contohnya di Gunung Kinabalu. Okey, so kita kalau misalnya hantar dari sana, sana kita boleh dapat postmark special daripada sana. Ini betul-betul daripada peti pos paling tertinggi. Ini awak minta lah ni, minta sama-sama hantar ke je? Ini kawan saya yang mendaki Gunung Kinabalu, anime daripada Sabah. Wow. Okay. Sekarang ni dah berapa ramai dah kenalan seluruh dunia? Sebenarnya tak terkira sebenarnya. Tapi macam, yang betul-betul keep in touch lah, yang betul-betul. Tak terkira sebenarnya sebab kan kawan kita tu, dia kan bawa, dia macam kita random lah. Macam random. Ramai. Yang ni yang dekat Sabah. Macam yang ni saya dapat daripada Postcard United. Dihantar daripada peti pos dasar laut terdalam di Malaysia, Pulau Layang-Layang. Kiranya. Paling tinggi dah paling rendah. Di Malaysia. Kiranya. Hebat sungguh. Kan rezeki kita lah kita dapat postcard mana. Dan satu lagi saya nak tambah sikit je. Sila. Okey. Dan kemuncak yang paling menggembirakan lah bagi apa peminat Postcard Malaysia ataupun Pos Silang ni adalah bila semalam sempena Hari Pos Sedunia, Pos Malaysia telah mengeluarkan satu stamp khas untuk meraikan hobi kami. Wow. Ini adalah orang seperti kita, bukanlah kami, orang-orang seperti kami yang meminati. Orang-orang yang unik seperti kalian. Sebab ini adalah bermulanya sebenarnya tahun lepas sebenarnya. Kita buat meet up Pos Malaysia. Pos Malaysia dia membantu kita. Dan akhirnya Pos Malaysia dia mengeluarkan stamp khas untuk kami. So kami sangat berterima kasih kepada Pos Malaysia dan juga MC-MC. Macam mereka meraihkan Pos dan Pos meraihkan mereka. Bagusnya. Hubungan yang sangat baik. Dan mereka menyediakan 4 postcard. Selama ni selalunya Pos Malaysia dia keluarkan satu postcard je. Tapi untuk kami dia keluarkan 4 postcard. Yang ni postcard yang adalah semalam meet up, semalam special kami buat. Bagusnya. Okay. Kita mengharapkanlah generasi baru ni banyak generasi baru yang akan turut serta dalam ni. Sebenarnya hari ni bos kita terbuka mata kan? Saya itulah saya semalam bawa cakap dengan rakan-rakan setugas kan, kita kena mulakan balik. Hantar postcard di mana saja kita berada, hantar. Okey, sebenarnya kan. Sebenarnya kan. Perbet satu je, kita nak satu minit. Ada satu postcard yang sangat mahal, yang paling mahal sekali dari segi penceritaan dan sentimental value dia. Ini adalah postcard yang terselamat daripada pesawat MH17. Yang di okey, senang cerita Syaliza ceritalah. Okey, ini adalah daripada ni daripada salah seorang daripada penerima, Idrin Rashid, daripada salah seorang Malaysian Post Cruiser. Postcard ni karung dia menumpang di MH17. Okey, atas dasar kemanusiaan, Post Netherlands telah mengutip postcard yang terselamat ni dan dia menghantar sekeping kertas dan juga beberapa ucapan lah. Dikata benda ni okey, baca lah yang ni. Ini lah postcard yang tersamat. Okey, dituliskan di sini, "This letter accompanies a mail item addressed to you which was on board flight MH17. This plane crashed in Ukraine on 17 July 2014. We realized that receiving this mail item could be an emotional moment for you. Post NL, the Dutch national mail provider, therefore wants to express that this mail item is handled with the utmost care. This covering letter explains the background." Nampak dimaklumkan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan postcard ini yang selamat dikutip sampai daripada tempat terhempasnya MH17 selamat sampai kepada penerimanya. Jadi kepada tuannya Adeline Rashid. Pastinya ini sesuatu yang sangat-sangat berhargalah. Dan terima kasih juga dipinjamkan untuk dibawakan. Dipinjam kena pulang balik. Sangat berharga. Tapi dia salah seorang post-crosser lah. Ya, semalam dia ada. Post-crosser. Kita gelarkan post-crosser. Tapi mungkin nanti boleh terlibat sama. Itulah dia. Generasi baru saja. Menarik. Baik. Saya ingat ke ni macam apa hobi di planet lain kan? Tapi sebenarnya dihubungkan bumi ni juga. Baik, okay. Terima kasih diucapkan kepada Kamru Zain Ekadir dan juga Syahriza Atikah Mak Aisyat. Satu perkongsian yang sangat berguna kepada kita semua. Satu yang sangat unik. Boleh kita mulakan nanti. Betul, dan murah kan? Ya, murah. Hobi yang sangat murah. Baik, terima kasih banyak. Kita break seketika. Lepas ni nak cerita tentang kucing. Penyakit bawaan kucing. Sporotrichosis. Sporo. Saya cerita sebut sporo. Nanti kita bincang lebih lanjut di Malaysia hari ini.